Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dr. Iskandar dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa makluman serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Selasa ini, semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah Auda, sekarang saya akan kongsikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Kampung Lilas hingga Tunggulian dan kawasan sekitarnya, yang mana ianya telah bermula pada 19 September 2022, masih lagi giat diteruskan sehingga 29 September 2022 kecuali pada hari Jumaat dan Ahad ya. Dan pemotongan ini akan bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan semula dari jam 2 petang sehingga ke jam 4 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas di kawasan jalan utama Kampung Lilas hingga Tunggulian. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan mengenai dengan makluman kedua, iaitu mengenai dengan majlis pengundian dan pemilihan bagi mengisi jawatan Ketua Kampung Labi 2 bagi daerah Belait akan diadakan pada hari Ahad 2 Oktober 2022 bermula pada jam 9 pagi dan akan bertempat di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Mukim Labi. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Keluarga adalah institusi terpenting bagi sesebuah masyarakat kerana dari sinilah lahirnya individu yang bakal menjadi tulang belakang kepada sesebuah negara dan bangsa. Sehubungan itu, bagi mengeratkan dan mengukuhkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan, seramai lebih 200 orang dari anggota keluarga Dagang bin Orang Kaya Setia Awang Jaya telah menghadiri acara Hari Keluarga yang telah pun diadakan baru-baru ini di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait. Menurut Haji Zainidi bin Haji Nuruddin, cucu sulung keturunan Abdullah bin Dagang, acara seperti ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim di kalangan ahli keluarga, yang mana ia merupakan salah satu platform untuk meningkatkan semangat kekeluargaan dan rasa muhibah antara anak-anak dan ibu bapa. Seterusnya, beliau menjelaskan. Acara macam ini memang baik. Inilah salah satu daripada apa ni dalam kehidupan kita ini untuk mengenalkan keluarga dan satu keluarga ke satu keluarga tu. Kerana banyak yang tidak tahu siapa-siapa keturunannya, siapa-siapa keluarganya masa ini. Itulah pandangan saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Supaya generasi kita yang akan datang ini tahu dia punya keluarganya dan sejarah kehidupan keluarganya sebelum itu. Bagi Muhammad Aisamuddin, dari keluarga Hajah Zaidah Dagang, yakni Mindi, inilah masa untuk bermesra dan berkenalan dengan kalangan keluarga dan dengan cara ini, hubungan kekeluargaan akan bertambah erat. Alhamdulillah, mengenai tentang Hari Keluarga ini, ya satu acara yang boleh mengeratkan silaturahim dan menjauhkan saudara-saudara kita yang jauh, yang orang macam kita ni bawa bacang atau. So dari acara ini juga, kita ni dapat mengetahui rupanya ada yang sahabat anda yang kita ni kenal, yang biasa kadang-kadang, rupanya atau saudara kita ni ada berkaitan walaupun jauh, orang bawa-bawa bacang atau. Alhamdulillah kalau dapat diteruskan lagi acara macam ini, mungkin dalam masa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Saranan untuk belia-belia kita ni,
kita ini seharusnya macam proaktif bagi membuat sesuatu acara yang boleh mengeratkan silaturahim dan mengenali lebih dekat kita ini punya saudara-saudara telah. Sementara itu, bagi Rosina Haji Muhammad dari keluarga Hajah Salmah Dagang, suasana harmoni dan muhibah ini dapat mengeratkan lagi perpaduan dan persefahaman sesama ahli keluarga. Dan hubungan akrab yang terjalin erat di antara semua keluarga akan berkekalan dan dapat diwarisi oleh generasi seterusnya. Alhamdulillah, hari keluarga yang diadakan pada hari ini banyak mendatangkan manfaat. Di antaranya ialah dapat mengeratkan tali silaturahim di antara keluarga yang sekian lama sudah tidak berjumpa. And then hari keluarga ini juga dapat mengenali saudara di antara satu dengan yang lain dan juga dapat bercerita-cerita, berkumpul. Acara pada hari tersebut diteruskan dengan amalan makan bersama, di mana keluarga masing-masing membawa makanan dan dikongsikan dengan ahli keluarga yang lain. Amalan seperti ini bukan sahaja memberi kesan positif dalam mengukuhkan keakraban dan kemesraan kepada keluarga. Melalui amalan ini juga akan memberi peluang kepada ahli keluarga berinteraksi dan beramah mesra. Di samping itu, pahala makan bersama juga berlipat ganda dan mendapat berkat. Hari keluarga yang diadakan ini diharap dapatlah mewujudkan persefahaman dan semangat kekeluargaan serta kasih sayang sesama ahli keluarga yang lain. Ini kerana institusi kekeluargaan merupakan saluran asas dalam pembentukan sikap, nilai murni dan integriti seseorang individu dalam melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan dinamik. Itu dia ada bahan yang dikongsikan oleh rakan setugas kita Espalini Jali itu mengenai dengan Hari Keluarga ya yang telah diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan. Dan sambutan Hari Keluarga ini ya bertujuan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu-isu berkaitan dengan keluarga, lebih-lebih lagi dalam konteks tren global dan perubahan semasa dan terus membawa perubahan signifikan kepada struktur institusi kekeluargaan. Dan semoga dengan bahan yang dikongsikan tadi dapat lagi memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk kita semua. Dan sama-samalah kita ya menyayangi keluarga kita bersama. Baiklah, Wadah, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan membawakan info-info semasa dan juga bahan lebih menarik dari daerah pula. Sekarang kita serahkan kembali kepada rakan setugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.